Aku di mana? Hari Unti, tolong. Wah, lihat nih, aku dapat ikan sepat gede. Its, jangan gigit. Migo. Kamu jago banget mancingnya, Mat. Gak kayak punya aku nih. Dari tadi belum dapet-dapet. Kurang doa itu kamu. Enak nih. Kita nanti malam makan ikan sepat. Ayo dah, kita pulang. Kita mancing bentaran lagi. Kan udah dapet ikan gede tuh. Itu ikan bisa buat sebulan tau. Jiwa-jiwa pemancingku masih bergetar nih. Kayaknya bakal dapet ikan paus nih aku. Keburu hujan nih. Kalau udah hujan, nanti bisa ada badai loh. Badai? Kamu merem ya? Langit lagi cerah-cerah gini kok. Harusnya aku langsung pulang pas itu. Hade, kampret. Ini di mana sih? Ku harap Unti gak apa-apa. Ku lapar lagi. Eh cuy, ini ceritanya belum puasa Ramadan ya. Jadi jangan ada yang komen. Kok gak puasa, Mat? Ingat ya, ingat. Jangan komen kayak gitu, oke? Coba keliling pantai dulu lah. Siapa tahu kan nemu nasi uduk. Penyu bisa dimakan gak sih? Eh, penyu. Lu bisa dimakan gak? Bego. Aku gak nemu apa-apa dari nanti. Makan ya. Anjim, stres nih orang. Suara sapi. Anjay, sapi. Sapi, sapi, sapi. Aku udah lapar. Sini lu. Ini sapi kan? Ini sapi kok jamuran sih? Kena kandas kurap ya? Idi, jiji, oi jiji. Kalau gini mana bisa kumakan? Minum apa dulu ya sapi? Nanti kalau udah gak jamuran, boleh kumakan deh. Bye. Aku cari sapi lain aja deh. Ini cuma aku atau emang jamur di sini agak gede ya? Aku terdampar di pulau apa sih? Ada sapi jamuran, warna tanahnya aneh. Sekarang ini lagi, jamur raksasa. Bentar, jamur ini bisa dimakan gak ya? Jangan-jangan ini pulau yang dibicarakan orang-orang itu ya? Pulau Mushroom. Hadi, pulang. Pulangnya berenang nih. Ya enggak dong. Bikin perahu dulu lah. Pohonnya mana? Mana ya? Masa enggak ada sih? Ini pulau isinya jamur-jamur semua apa? Atau lah. Aku baru ingat. Aku kan enggak bisa berenang. Aduh. Anjay, bau jamur. Ih, wih. Gak apa-apa deh, daripada gak ada rumah kan. Aku tunggu aja dia datang. Unti pasti lagi nyari aku nih. Hus, sapi, hus, sana, sana.
jangan dulu dong. Woi, gua masih polosan nih. Berani-beraninya sama orang yang gak ada senjata. Tangan kosong gak berani. Wah. Aduh, sial lagi. Tapi lebih baik sih daripada dikejar zombie. Ini aku jatuh di mana dah? Atai lah. Aku udah mulai terbiasa hidup di sini. Tenang dan tentram. Yang kurang cuman gak ada unti sih di sini. Langit, pertemukanlah aku dengan unti. Aku kangen dia. Apa lagi anjir? Unti! Unti! Kok kamu bisa di sini? Woi! Woi, bangun! Aku nyari kamu sejak pada kemarin itu. Akhirnya kamu ketemu. Sebegitunya kamu. Makasih ya udah nyariin aku. Aku jadi terharu. Sekarang gimana cara kita pulang? Kita pulang naik pesawat. Wah! Pesawatnya hancur. Sekarang kita nggak bisa pulang lagi. Gimana nih? Hilang harapan. Kamu sih jatuh pesawat aja nggak bisa. Kenapa sih mendaratnya nggak bisa pelan-pelan aja? Kalau udah gini gimana? Jadi kita berdua terdampar di sini sampai kapan? Mana persediaan makanan menipis, nama beban satu lagi. Ya maaf. Kamu kalau nggak bisa bawa pesawat jangan bawa. Unti. Astaga, ini sapi kenapa dah? Dia jamuran, kurapan. Jangan deket-deket, nanti ketularan dah. Oh, ini pulau apa ya? Ini pulau mushroom. Jadi di pulau ini isinya jamur semua. Sapinya jamuran, terus ini ada jamur raksasa pula. Itu ikan aku yang bakar, kok kamu yang makan dah? Itu kan masih ada. Ya, tapi bakar sendiri dong. Di sini pemandangannya indah ya. Iya, lumayan. Tapi bau jamur sih. Apa kita tinggal aja ya di sini selamanya? Jangan ngawur. Aku gak mau jamuran di pulau ini. Aku mau hidup normal di pulau yang normal-normal aja. Benar juga. Lihat kita jamuran kayak sapi di sini. Besok kita pikirin deh cara kita pergi dari sini. Taruh aja mereka di sini. Yuk, maju sini. Lihat, hadiah buat kamu. Kamu pasti capek kan habis bikin kandangnya? Jangan ribut-ribut. Pelan-pelan aja masuknya. Sebenarnya mau apa sih ternak sapi jamuran kayak mereka gini? Mereka mana bisa dimakan? Kamu mau jamuran kayak mereka? Mustahil kan dimakan? Bisa lah. Itu yang kamu makan. Apa? Ini. Kenapa? Ini enak tau. Itu sup sapi jamur. Ah? Lihat nih. Mamat. Udah nih, Mat. Siap. Laki nih, cuy. Masuk Nether terkeren sepanjang sejarah ini. Kamu bosan hidup ya?
Udah diem dan lihat. Yuhu! Wah! Wah! What? Apaan nih? Wah, kok ini sih? Ini pasti ulah kamu kan? Wow, tontonan yang luar biasa. Kampret! Aduh, kok aku dipukul sih? Aku masih kesal sama yang kemarin. Ih! Nah, ketemu deh. Lihat nih, Uti. Tuh tempatnya udah ketemu. Kamu siap? Siap. Ya udah, kamu duluan. Jahat. Tengah-tengahnya dorong aku jatuh ke sini. Untung sepi, gak ada monster. Kamu gak apa-apa? Enggak. Kita harus hati-hati, Unti. Kita masuk ke sini bukan buat perang loh, tapi maling. Memburu harta Piklin. Yang penting jangan sampai ketahuan mereka deh. Jangan berisik. Kalau sampai ketahuan, nanti... Ngopi, Bang. Iya tahu, jangan berisik. Cepat ambil cas itu, cepat. Oke, ayo, Bang. Maaf ya, babi kampret. Lain kali aja kalian bakal kubantai. Bye. Yeay. Gak sia-sia kita gelut sama Piklin. Kita dapat harta karun nih. Kita? Aku doang kali. Cepetan kita balik ke portal. Waduh, gawat. Mereka ngejar sama sini dong. Cih, dasar gua ada kerjaan. Mending kalian main Mobile Legend daripada kejar kita. Untung selamat. Aku gak bakal kesana lagi dah. Gak bakal. Unti, kamu gak apa-apa? Gak ada yang lecet? Untung gak lecet. Hele. Kita buka yuk. Pasti isinya item-item langka nih. Yakin aku, bagus banget pasti isinya. Iya dong. Mereka aja melindungi cas ini kayak gitu. Wah. Kamu gak mau ini? Enggak. Mending aku makan ikan daripada makan sup pantat sapi. Udah jadi kabar kita. Sekarang kita bisa pergi dari pulau ini.